Itu debus. Iya, kalau emang syaratnya begitu, apa mana juga bakalan saya turun.
menantu. Abang pasang kuping biar orang ada pinjago. Saya nih yang nomor satu. Lah yang mana? Lah ini banyak banget. Ini dia atas yang atas ini. Nih, lunjuk. Lu mau pantun atau mau numpang gimana? Lu pantun nih. Oh, pantun. Mana lawannya dia? Ada? Ini. Apa? Nih, Bang. Lawannya. Ini. Maaf. Aduh aja biar aduh. Oh coba mumpung melihat mumpung gurunya pada ngeliatin. Yang sudah syarat pertama abang udah laksanain, masih ada syarat yang kedua. Kalau emang ada syarat yang kedua, abang sebutin bang. Bang, cuma sebutan keluarnya malam begini motor lewat keranji. Abang jangan cuma bisa berantem, saya pengen dengar juga abang bisa ngaji. Oh, abang jangan sembarangan. Ini bang saya berkata begini, di mana ada maulid pasti datang. Oh, datang lagi. Ada siapa jualan peci? Namanya orang itu pasti diuji, punya hati kudu disabani. Bertahun-tahun saya belajar ngaji, lagu sininya saya yang bawa itu. Ya man yurajabin kiamati haisulah udah bang, kalau emang abang mau banyak-banyak datang malam Senin atau malam Rabu ke rumah. Oh belajar lagi? Karena nemenin saya main kartu. Jadi bagaimana bang? Urusan dunia nih yang namanya silat udah dibawain. Tadi akhirat udah juga. Iya. Sekarang nih saya mau rombongan udah pada boleh masuk apa belum? Waduh bang. Apa-apa mau digemukin orang segini? Wah, jangan dong. Bang, begini aja dah. Bangga bukan sembarang bangga. Tinggal satu tolong dipetikin. Saya bangga bukan sembarang bangga. Mantu yang begini yang air akar pilih. Sini kuting bang. Yuk, dibuka ibu boleh. Adik-adik dah masuk. Ayo,
orang banyak banget kayak semut dari mana mau kemana. Bang, rumah gedung, rumah Belanda, padanya kawat tiangnya besi. Ini abang rombongan dari mana mau kemana? Kalau lewat sini kudu ada bahasa permisi. Jadi abang yang punya sekolahan. Ah, bukanlah Ibu Siti yang punya sekolah. Ibu Siti yang punya si abang yang ngalang-ngalangi. Ah, bisa disuruh. Bang, sebelumnya mohon maaf kalau kedatangan saya sama yang lain kurang enakin di hati abang sama ibu guru semua. Awal kata yang baik saya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kalau kata orang tua saya nih, orang tua umpama keramat, kalau ngomong jangan pernah kita enakin hati. Saya datang sama rombongan dengan segala hormat, mohon sekiranya abang bisa terima dengan senang hati. Kalau masalah terima, masalah gampang. Tapi kalau saya belum tahu niat maksud tujuan abang sama rombongan segini, lata dulu. Bang, kalau makan buah kenari jangan ditelan biji-bijinya. Kalau abang sama rombongan udah niat datang kemari, saya pengen tahu niat maksud dan tujuannya. Jadi abang belum tahu niat saya rombongan datang kemari. Berapa kali banyak banget umroh semua rombongan PKJP? Lah banyak banget. Jadi mau penuh ya bang ya. Aduh bang, ada siang, ada malam, ada rembulan paginya, ada matahari. Saya kalau bukan lantaran acara selebrasi P5 yang ada di dalam kebangkalan saya sama rombongan jauh-jauh pada datang kemari. Waduh. Tapi ayah Betawi punya cerita yang diadain sama Bu Siti, abang pengen datang kemari. Itu kan tujuannya. Bang, kagak gampang kalau mau masuk kemari. Ikan betutuk matinya ditusuk di kuali ujung dewasanya. Ini barang pintu barang yang jadi masuk sebab abang menuhi persyaratannya. Jadi kalau emang mau masuk sini kudu ngerobohin abang punya barang. Nah iya, kalau sekolah sini punya jago, ada sekolahnya. Abang jangan sembarangan, jangan kata palang pintu, palang kereta tadi pagi digigitin. Terus itu debus. Iya, kalau emang syaratnya begitu, sampai mana juga bakalan saya turutin. Oh, jadi abang mau turutin? Iya. Baik abang, kuda umping dari Karawang ke depan mata cari menantu. Abang pasang kuping di antara ada pin jago saya nih yang nomor satu. Lah yang mana? Lah ini banyak banget. Ini dia atas yang masuk ini. Nih, nunjuk. Wah, lu mau pantun atau mau bagaimana? Lu pantun nih. Oh, pantun. Oh. Mana lawannya dia? Ada? Nih. Nih, Bang. Lawannya. Ini. Maaf. Langsung lawan nih. Udah adu aja biar. Oh, coba. Mumpung gurunya pada ngeliatin. Kandang udah. Syarat pertama abang udah laksanain, masih ada syarat yang kedua. Kalau emang ada syarat yang kedua, abang sebutin bang. Bang, tukang sebut yang keluarnya malam begini motor lewat keranji. Abang jangan cuma bisa berantem, saya pengen dengar juga abang bisa ngaji. Abang jangan sembarangan. Lima
hati diuji, punya hati kudu disabani. Bertahun-tahun saya belajar ngaji, lagu sininya saya yang bawa itu. Ya man, malam berapa ke rumah? Oh, belajar ngaji. Mana nemenin saya main kartu? Bos, ya. Jadi gimana, Bang? Urusan dunia nih yang namanya silat udah dibawain. Tadi akhirat udah juga. Iya. Sekarang nih saya mau rombongan udah pada boleh masuk apa belum? Waduh, Bang. Apa-apa mau digebukin orang segitu? Wah, jangan dong. Bang, begini aja dah, mangga bukan sembarang mangga, tinggal satu tolong dipetikin. Saya bangga bukan sembarang bangga, mantu yang begini yang air akar pilih. Alhamdulillah. Siri kuning, Bang. Yuk, dibuka ibu boleh. Adik-adik dah masuk. Halo, ayo maju, maju, hop. Dah, oh, hop. Ayo, jalan. Udah. Oke, udah. Hop. Ke tempat adem. Ke tempat yang adem. Situ tuh, tempat adem. Berdiri ya. Berdiri. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Bisa. Thank you.
yang mana itu untuk memberitahukan
kepada lingkungan sekitar bahwasanya ada acara besar di situ. Iya. Jadi yang tidak membuat kita fitnah, yang justru malah menghilangkan etika, etitut sopan santun kita terhadap orang tua, guru dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah memilih mainan. Harus pilih-pilih ya. Mana mainan yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat. Betul. Jadi petasan adalah simbol informasi pada saat ada kegiatan. Simbol dari adanya kegiatan, betul sekali. Biasanya dipakai untuk acara nikahan, sunatan, ya, dan acara-acara seperti ini nih, selebrasi P5. Tadi kita sama-sama dengar di depan situ yang bunyi der-der dong, bunyi apa tadi? Petasan yang mana untuk kasih tahu nih, bahwasanya di Srengseng 06 ada acara selebrasi P5. Betul sekali. Oke. Udah paham? Kamu nanya. Jawab tanya-tanya. Lo bisa ngomong. Namanya apa? Goh Ahyan ya. Jadi Bu Indah, kalau ada di buku gambarnya seperti ini, namanya Goh Ahyan. Ya, terbuat dari batok kelapa ya. Buat dari batok kelapa dan bisa ngomong. Betul. Sampai situ dulu. Adik-adikku, murid-muridku yang cantik-cantik, soleha dan soleh, kita saksiin penampilan tari kreasi ya dari siswa dan siswi kelas 4 dan kelas 5. Oke, silakan. Thank you.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu. Pak Nomer, lagi. Renong, renong. Malam pintu. Jawab yang bapak pure-pure. Alhamdulillah. Semua yang ganteng, yang cantik, semua nanti bisa jadi orang pintar. Ada jampu lempar. Oh, ada dua macam, jampu bulat sama jampu lempar. Bedanya apa tuh bang? Kalau jampu bulat, ibu bilang kaplak dulu. Kaplak dulu, kita kaplak. Oh, gitu. Dikasih nomor. Filosofinya disuruh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lalu kenapa dia nggak boleh injek garis? Kenapa tuh? Karena manusia hidup jangan sampai salah jalan. Oh, jangan sampai melewati jalur ya? Jangan sampai melewati jalur. Ikutin ajaran guru yang lurus. Kalau udah diikuti pasti jalannya lurus. Kita juga memiliki sejarah yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita ya bang ya. Betul sekali. Oke deh, selanjutnya tanpa cincang-cincang ya. Siap. Untuk permainan anak-anak yang ikut main. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya. Mas Anju, oke. Selanjutnya, silakan perwakilan dari tiap kelas. Permainan dari budaya Betawi. Yang mana? Pengaji Jerong ini memiliki benda pusaka. Ya bagaimana juga? Pohon kuda dapetin itu benda pusaka. Apa ini? Sebelum pohon saya akan dulu pengaji Jerong kasih pendapat bagaimana mestinya? Thank you.
Dari kemarin saya lihat api kayaknya agak tenang ini. Khawatir apa yang terjadi? Pikiran kayaknya saya ingatkan aja sama salah satu murid gue ini juga tidak udah ada kabarnya bilang juga adanya sehat apa gimana nih, gimana nih ini amat nih. Ini hari dua orang lagi dikejar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Boleh diomongin nih? Halo, ini hari baru datang. Iya, tadi ayah ada urusan. Bentar, Pak Haji. Ya, alamak. Lu kan calon pemimpin. Halo, ini hari lu baru datang. Bagaimana nanti anak murid lu? Ya Pak Haji, sebelumnya saya minta maaf. Gara-gara ada urusan saya jadi telat Pak Haji. Maka lu tahu, lu itu gantiin gue bimbing anak-anak untuk belajar pukul. Bagaimana kalau lu datang gini hari, nanti anak-anak datang duluan, kan mereka cari lu. Gimana nih Pak Haji, belum datang gini lagi nih. Lu pengen lihat nih, lu sampai mana belakangnya. Mana-mana saya lagi liburin Pak Haji. Hah? Lagi saya liburin. Lah kok kamu lagi liburin? Iya. Karena dia pada mau ulangan, makanya saya liburin. Ya, dulu kah? Mestinya kasih tahu gue dulu. Masalah mau liburin gak kasih tahu gue dulu. Iya Pak Haji. Bukan gue pengen tahu. Sampai di mana itu anak-anak udah belajarnya? Udah sampai mana kebolehannya? Nah kalau liburin gini, gue mau lihat apa sekarang? Ya, duduk. Amat, ini lu kan calon pemimpin. Lu harus lebih cepat, lebih cepat ya. Orang yang dikatakan mengaji nah, cuma gue mau lihat bet ya. Anak-anak ini lebaran belakangnya ya. Thank you.
Kedatangan saya ke sini bukan begitu yang saya tuai. Apa yang saya tuai di sini? Meminta tuh tidak usah kaya
harta. Yang penting gua pertahanin, bukan aja cuma harta, tapi titik darah dan nyawa gua nih, taruhannya gua harus. Lagi sekali, berikutnya. Selain itu benda pusaka yang ada sama pengaji. Dia kata lagi gua deh, bunyi terbalik, dia dapat menyerahkan benda pusaka yang kembali. Hadi, bukan gua lakukan benda menyawa yang gua tanya benda apa lagi. Tapi saya pun pengaji. Saya akan jaga dengan amat.
kemana, walaupun itu pertaruhan nyawa buat saya. Mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah dari pemimpin yang lagi. Hari-hari ini saya tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan Kaum Haji Jailani di benda pusaka. Kaum Haji Jailani yang sudah berjuang dari zaman dulu, sekarang jatuhnya ke tangan abang. Abang ingin jadi orang yang amanah. Ya bang, amanah punya tidur ya bang. Jadi pikirin, siapa tahu tak lagi sana tanjak umur bang. Baik aja bang ya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat ya bang. Apa ya bang? Ya, sekarang gini aja nih. Menteri kasih pengurus belakang di dalam ini. Ini ya. Aduh, sampai sekarang belum kenal itu di dalam suara. Oke, kalau jalan gimana kabarnya sekarang? Dari kemarin aja, tengok-tengok-tengok itu lagi. Sampai ibu bisa tidur. Assalamualaikum. Bapak lagi apa sih? Jadi kemarin bapak lagi ngalamin kepikiran. Emang bersatu dulu kepikiran. Emang bersatu di saat kebabak ini, bapak satu di bawah mana? Jadi kita jadi kami. Ini dong. Kan belum tahu. Bagaimana ketidikan benda pusaka dari kita. Tapi harus jaga benda-benda pusaka yang sampai jatuh ke salah ke tangan orang yang salah. Bagaimana bapak yang berkata dengan aku supaya aku anak yang berhati anak yang bisa dikawal lagi dengan orang tua. Kesempatan bahasa suatu saat bapak sudah tidak ada, tolong jaga nyalu ibu, nyalu perempuan, nyalu wanita yang memaku. Tolong dijaga ya ibu. Iya bapak. Semua nasihat yang bapak kasih kemarin, bapak yang mari maksain supaya baiknya. Karena mengalami sepatutnya yang namanya anak dibantik sama orang tua. Iya bapak. Kami bapak yang berbagi. Bila kita ada yang dimana, biar ada yang kita dimana, kita harus jadi orang-orang bapak yang berbagi. 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 Kasih banyak untuk masyarakat. Ini ayah bila makan pun ya, abun ayah tak tahu mana ini. Ya, terima kasih.
satu. Awak benar enggak kemari? Benar dengan gua kemari. Mau minta lu benda pusaka yang di situ di nama pengaji namanya. Mana ke mana? Gua enggak tahu, Pak. Ah! Lu yang orang-orang saya tahu. Gua baru sampai rumah pengaji. Baru saja pengaji itu gua belum mau. Itu pengaji udah pusaka, kan? Gua enggak percaya kalau ada yang buat anaknya pusaka. Gua enggak percaya. Karena bakal orang yang amanah yang buat dikasih benda pusaka. Itu kan orang kaya lu. Thank you.
Terima kasih.
Aku nih, gua selempang menjadi apa-apa sama dia. Iya, ayah juga main
Cukup! Cukup!
diberi amanah menjaga benda pusaka. Apa yang Tuhan menjaga, saya akan jaga dengan amanah. Walaupun itu pertaruhan nyawa buat saya. Mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah dari penghaji lagi. Hari-hari ini saya tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan kaum haji Jailani di benda pusaka. Ada pikiran kaum haji Jailani di benda pusaka. Gak bisa tidur kepikiran gimana keadaan pemaju di dalam. Ini kan tahu benda pusaka dibutuhkan kepada apa. Iya bang. Abang harus dapat amanah dari pemaju di dalam. Abang takut gak menjadi orang yang amanah. Abang ingin orang yang selalu jaga amanah. Iya bang. Kita butuh aja bang. Jangan lihat dari benda pusaka barang, kita lihat dari amanah kaum haji Jailani yang sudah berjuang dari zaman dulu. Sekarang jatuhnya ke tangan abang. Abang pengen jadi orang yang amanah. Ya bang, amanah punya tidur ya bang. Jangan pikirin. Siapa tahu tak haji sempurna, tanjak umurnya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat dan apa-apa ya, Bang. Ya, sekarang gini aja, Neng. Tentu kita sebelum habis belakang ini, Bang. Ini, ya. Abang, saya buat dulu ya, Bang. Supaya, Bang. Iya. Aduh, sampai sekarang belum kenal, itu dibuat usaha. Oke, kalau ini jalan gimana kabarnya sekarang? Dari kemarin, sebelum tengok-tengokin, Pak Haji. Sampai ibu bisa tidur. Selamat malam. Ini dong, kan yang ingin tahu bahwa kita juga benda pusaka dari kita. Tapi harus jaga benda-benda pusaka yang sampai jatuh ke salah ke tangan orang yang salah. Bagaimana berapa yang kita dengan supaya anak yang berhati dan anak yang bisa dikawal lagi dengan orang tua. Suatu saat Bapak sudah tidak ada, tolong jaga nyawa hidup, nyawa lu perempuan, nyawa lu wanita yang mampu, tolong dijaga ya Tuhan. Iya, semua nasihat yang Bapak kasih kemarin, Bapak yang mengingatkan supaya saya ada. Karena Allah sepatutnya yang namanya anak dibantik sama orang tua. Terima kasih.
Mana? Awak gimana nggak kemari? Dengar dengan gua kemari, mau minta lu benda pusaka yang di situ di nama pengajian mana? Benda pusaka mana? Gua nggak tahu mah. Ah, lu yang orang-orangnya tahu. Gua baru saja di rumah pengaji, baru saja pengaji di rumah kemari. Di pengaji benda pusaka kan? Gua nggak percaya pengaji benda pusaka. Ayo, benda pusaka yang kedua. Gua gak percaya. Karena bakal orang yang amanah yang buat dikasih undang kesalahan. Kalau kaya lu Maaf, ibu, maaf, 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 maa
mudah-mudahan dengan lalu apa isinya dari Bunda Pusaka ini, ibu sadar, semoga rupanya ibu menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, dan bagi agama lo. Kita
melaksanakan kegiatan selebrasi PELIMA proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal Betawi punya cerita. Tepuk tangan dong. Ya, hari ini kita laksanakan kegiatan selebrasi PELIMA. Ini tidak bisa kita laksanakan tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kolaborasi dari komite, dari guru-guru yang hebat, yang latihan nari dan sebagainya, serta pendukung utama kita itu adalah dari Dinas Kehasilan Kebudayaan Jakarta Barat yang sudah memberikan kita bantuan secara finansial. Pak Haji, makasih banyak Pak Haji sudah bantu kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kami. Harapan kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini luar biasa ya, ada lenong dan sebagainya. Bu, tadi lenongnya kebetulan udah kelam, Bu, cerita lenong. Nanti kita lihat yang lain ya, Bu, cerita-cerita lainnya. Mungkin itu saja, sekali lagi kita berterima kasih kepada semua teman-teman, kepada komite, kepada Kasudin Kebudayaan Jakarta Barat, Bunda, pengawas, dan semuanya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tetapi sudah membantu terlaksananya kegiatan ini dengan sangat berat. Anak-anak yang luar biasa yang sudah tampil keren tadi, terima kasih. Untuk nanti kita lihat lagi penampilan-penampilan teman-teman lainnya. Saya akhiri, bila dikompil wali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap aja Bang Bimo ini artis dunia. Iya, oke? Oke. Artis dunia, punya senyumnya. Bang Bimo punya pantun. Makan ketupat di hari raya. Makan ketupat di hari raya. Bentar dulu. Kapan? Kita masak air dulu biar matang. Masak air. Ini pembukanya. Jawabannya apa? Biar matang ya. Masak air. Iya. Masak air. Iya. Lanjut bang. Lanjut saya nih. Iya. Dulu saya jadi kopi. Masak air. Biar matang. Matangnya di pinggir kali. Ini kenalin Bang Kimun yang paling ganteng. Gantengnya berkali-kali. Keluarga paling ganteng orangnya. Beliau pada naik jabatan. Amin. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Suku Dinas Kebudayaan Wilayah Jakarta Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Karofi S.M.Si. Waktu dan tempat di silakan. Beri tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Haji Ahmad Karofi S.M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain coba.
Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan. Itu habis. Lupa. Oke, kembaliin bapak-bapaknya. Bapaknya saya hormati. Pak Ibu pengawas ya, buka satpol ya. Kecamatan Bangun. Ya. Pak pengawas. Makasih. Ibu kepala sekolah dan semua saya yang satu-satu. Dan seluruh wali murid dan anak-anak murid semua yang saya hormati. Pergi ke Padang membeli tomat. Pergi ke Padang membeli tomat. Jauh ya. Beli tomat ke Padang, Padang gak tahu. Ini namanya juga pantun. Pergi ke Padang membeli tomat. Tomat dimasak pakai kayu jati. Saya datang dengan segala hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Saya datang ke sini buat mendukung ibu kepala sekolah dan semua murid-murid yang melestarikan budaya Betawi. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau bukan karena seni budaya Betawi di sini, tidak akan hadir pagi hari saya di sini. Ya, buaya kurus mencari makan. Buaya kurus namanya buaya kurus mencari makan dong. Buaya kurus mencari makan. Melataknya di pagi hari. Budaya harus disarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sukses buat acara ini. Jangan pernah lupa sama budaya. Karena itu adalah identitas kita. Kalau tidak ada identitas manusia, enggak jelas dari mana asalnya. Mau kemana pergi. Ya? Tapi kalau punya identitas, dia tahu. Dia siapa, sedang apa, dan mau kemana. Sekali lahir sebagai orang Betawi, seumur hidup dia jadi Betawi. Karena ini identitas. Tapi kalau warga negara kita orang Indonesia nih. Mau punya dari Jerman, bisa. Mau punya Amerika, bisa. Tapi kalau etnik, nggak bisa. Sekali lahir Betawi, sampai mati Betawi. Sekali lahir sebagai orang Jawa, mati sebagai orang Jawa. Yang artinya, oleh karena itu, wajib melestarikan dan mengembangkan budaya masing-masing, etnik masing-masing, supaya kita semua bisa hidup bersama-sama secara harmoni. Saya kira itu dari saya, selamat. Dan ini semua di Jakarta lagi ramai usaha ini. Ini penerapan dari kurikulum merdeka yang buatan lokal berbasis pada seni budaya lokal. Di mana-mana seluruh Jakarta lagi ramai acara ini, di Jakarta Barat juga. Tapi hanya SD06 Sansen yang dibantu sepenuhnya oleh suku dinas kebudayaan Jakarta Barat. Yang lain kita gak bantu, kita gak banyak. Terima kasih Bu, kelas bawah semuanya. Saya kira itu dari saya mohon maaf. Ikan cepat, ikan gabus belinya di pasar minggu. Lebih cepat, lebih bagus. Karena masih ada acara yang ditunggu. Saya mohon beri karena ada ratu yang bapak yang harus bilang. Saya lagi selamat. Ya, dengan kecil. Yuk, permasalah ya. Dan saya nanti. Jangan lupa. Sekian itu, terima kasih dari sambar apa ya? Pak Saudara, biar abang bodoh, buat tampangnya bodoh.
Thank you.
kita yang sangat luar biasa. Kayaknya ini kalau misalnya lawan maling, banyak banget. Cantik. Yeah.
asal Betawi nih, ya, permainan khas Betawi yang akan dibawakan oleh tiap perwakilan kelas. Oke, musik sudah siap? Musik siap. Musik siap, musik? Oke, siap. Oke. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Silakan duduk, duduk yang tertib, tidak ada yang berdiri. Duduk, semuanya duduk, tidak ada yang berdiri. Duduk. Setelah ini untuk yang penampilan fashion show harap bersiap. Penampilan fashion show harap Yeah.
gambar, ulat tangga, dan permainan. Oke, diam. Tunggu. Satu. Sudah bisa berjalan. Ini kelas berapa lagi? Kelas satu. Dulu, awas kita. Musiknya dulu ya. Baik, musik. Kameramen mulai dari depan. Yuk, musik. Musik. Untuk fashion show yang pertama ya, dari perwakilan kelas 1. 06 Kreksek, membawa rumah Betawi, kue cucur, dan soto Betawi. Sama kembang kelapa bernilai Rp4.000. 3, 2, kelas 1, 06 Kreksek, membawa kue cucur, binatang rumah Betawi, dan soto Betawi kembang kelapa Rp4.000. Soto Betawi yang rasanya sangat gurih, dibuat dari Bye.